Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai lagi di channel Indo Hijab, live Indo Hijab yang setiap harinya akan tayang setiap jam 2 siang dan jam 7 malam bersama saya Nia dan partner saya, model saya. Lisa, Lisa. Balisa kembali lagi. Jadi kalau yang dari kemarin gak ngeliat live-nya ada model Balisa itu, tenang aja, Mbak Lisa bakal datang lagi dan sekarang datang lagi Mbak Lisanya. Di sini sebelum kita review produk yang ada di Indo Hijab, kita beralamat di Jalan Cempaka Putih Timur 8, nomor 8, Jakarta Pusat. Jadi bagi kakak-kakak yang tinggal di Jabodetabek bisa banget langsung datang ke kantor kami. Jadi biar kakak-kakak itu tahu kita bisnis yang mana. Jadi bagi yang mau review-review tentang bisnis, review-review tentang produk jualan, bisa banget langsung datang ke kantor kami di Jalan Cempaka Putih Timur 8, nomor 8, Jakarta Pusat. Bagi yang nggak tahu nih di mana sih, dekat apa sih kak, itu langsung aja di caption kami ada maps. Langsung kakak bisa klik maps-nya. Jadi langsung aja datang ke kantor kami. Tapi bagi kakak yang jauh, yang lokasinya jauh dari Jabodetabek atau nggak sempat buat ke sini, langsung aja chat kontak WhatsApp yang ada di caption. Atau kalau kita yang live Instagram, bisa lihat kontak yang ada di bio. Nanti akan kita kasih share location dan kita kakak-kakak bisa langsung datang ke kantor kami dan kami akan telepon kalau kakak-kakak yang lokasinya jauh. Jadi yang lokasinya jauh langsung aja chat kontak WhatsApp, nanti akan kita gimana sih nih bisnisnya. Jadi sebelum kita review untuk produk gamis, jadi di sini adalah produk gamis yang setiap harinya kita akan share di live. Live-nya itu kita banyak akun, ada gamis Alidrus dan banyak lagi. Nanti akan kita jadikan story. Kita akan jadwalkan hari ini di Instagram mana dan di Facebook mana. Jadi kakak-kakak nggak perlu khawatir. Kakak-kakak bisa nonton di Instagram-Instagram yang ada di kantor kami, yang ada di Indo Hijab. Jadi seperti biasa, sekarang kita akan review gamis yang PO. Jadi PO itu kita ada dua model bahan. Yang pertama itu bahan high quality basic dan bahan semi premium. Bedanya adalah cuma satu tingkat, semi premium itu cuma ada 3 bahan dan kalau high quality basic itu ada 6 bahan. Jadi high quality basic itu di bawah semi premium. Harganya juga beda banget. Harganya mana nih, Kak? Nanti kita akan ada, biasanya kalau siang itu kita ada 6 model gamis yang akan kita review. Jadi ini kita hanya contohin modelnya aja, bahannya boleh apa aja, bahannya boleh apa aja. Jadi kakak-kakak semua bisa milih bahan yang mau dipakai model. Jadi yang dipakai model itu nggak hanya satu bahan aja, jadi bahannya tuh banyak. Jadi kakak bisa milih bahannya itu di high quality basic atau semi premium. Jadi di sini diingatkan kembali, kita hanya review model, bukan bahan. Kalau bahan kakak bisa milih, karena harganya beda-beda. Di sini kita juga bisa beli ecer, beli 5 pieces, atau 1 kodi, atau 2 kodi, atau 5 kodi. Kalau kakak yang jualan, wajib banget beli yang 5 kodi, karena kalau 5 kodi itu harganya pasti jauh lebih murah. Nih, kita sebutkan. Nih, kalau kita high quality basic itu, ada bahannya itu ada balotelli silk, ada wood skin, ada jasmine, ada soft wooly, soft wolfish, dan soft moss crab. Harga ecernya untuk yang high quality basic itu, yang ecernya itu Rp219.000. Jadi kakak-kakak yang kalau mau beli 1, 2, 3, atau 4, itu harganya Rp219.000. Kalau kakak beli serian, minimal 5 pieces itu, harganya jadi Rp159.500. Bedanya turunnya jauh banget dong, dari 219 ke Rp159.500. Jadi mending kakak beli 5 pieces aja, karena harganya langsung Rp159.500. Kalau kakak beli 1 kodi, itu harganya Rp141.100.
Jadi satu kodi itu berapa sih, Kak? Satu kodi itu 20 pieces. Jadi 20 pieces itu Kakak bisa dapat seharga satu satu pieces itu 141 140 100. Jadi baik Kakak bingung nih, boleh nggak sih model itu di mix? Boleh banget. Jadi misalnya nanti kita review 6, Kakak mau beli satu kodi, model di mix boleh. Minimal kalau misal minimal dua model. Jadi dua model bisa 10 10. Oke. Selanjutnya kalau dua kodi itu turun harganya, kalau dua kodi itu berarti sekitar 40 pieces, itu harganya satu piecesnya 132.300. Kalau misalkan yang kakak beli 5 kodi, itu harganya jadi turun banget. 5 kodi itu berarti sekitar 100 atau lebih, itu harganya 117.000. Jadi 117.000 kalau bagi kakak-kakak yang punya butik, wajib banget beli 5 kodi, karena 117.000 dapat produk-produk gamis yang bagus banget, high quality basic, dan itu yang ada di butik-butik. Ini model yang pertama, kelihatan nggak, Kak? Kelihatan. Ini Kakak bisa banget order bahan yang high quality basic yang ada 6 yang tadi saya sebutkan. Itu kalau misalnya Kakak order bisa mendapat harga 117.000 kalau Kakak pembelian 5 kodi. Ini kita coba lihat contoh detail bahannya ya. Kalau kakak-kakak yang tertarik, langsung aja screen nih video kami. Langsung kakak kirim ke WhatsApp. Kak, aku mau model yang kayak gini dong, bahannya yang high quality basic atau yang semi premium itu boleh banget. Ini contohnya di belakang itu ada karetnya. Jadi bagi kakak-kakak yang gemuk bisa banget. Nanti melar nih bahannya melar, langsung ada karetnya. Jadi kalau misalnya kakak yang gemuk itu nggak bakal kesempitan, jadi pas banget. Dan panjangnya juga oke banget, panjang banget. Dan di depannya itu ada kombinasi kayak kriwil-kriwil gini. Cantik, Jadi pokoknya cantik cantik. banget, oke banget. Jadi kalau detail tangannya itu karet, jadi kalau misalkan kakak yang lengannya besar bisa banget masuk. Jadi ini gamis multifungsi. Kakak-kakak yang berbadan langsing atau berbadan besar bisa banget langsung pakai gamis ini. Jadi gamis ini tanpa hijab ya, Kak. Harganya tadi saya sebutkan, kalau misalkan yang high quality basic, yang harga ecernya 219.000, dan kalau yang semi premium itu 261. Jadi sambil nunggu modelnya gamis yang kedua, kita nanti hari ini kalau siang itu kita biasanya review 6 gamis. Nanti malam biasanya kita review 2 gamis hijab 100.004, 100.003 dan 100.007. Jadi kakak-kakak mau lihat ya, kalau mau banget lihat hijab-hijab yang murah itu bisa langsung nonton di review malam kita. Kalau hijab itu kita ready stock, bisa kakak lihat di belakang saya. Tapi kalau yang gamis-gamis yang sekarang kita review ini adalah gamis yang PO. Jadi kalau misalnya kakak order hari ini, ready-nya minggu depan. Jadi nggak langsung ready. Kalau misalnya kakak, aduh saya transfer takut dibohongin nih, nanti udah transfer takut barangnya nggak dikirim, itu langsung aja datang ke kantor kami di Jalan Cempaka Putih Timur 8, nomor 8, Jakarta Pusat. Tadi saya udah jelasin tentang high quality basic, harga-harganya yang dari ecer sampai 5 kodi. Sekarang saya akan jelaskan yang semi premium. Semi premium itu bahannya ada 3. Ada queen crab, ada wolfish arabic, ada sutra crab. Itu harga ecernya itu 261.000. Harga 5 piecesnya itu, pembelian serian 5 pieces itu 189.300. Satu kodinya 173.100. Dua kodenya 164.200, 5 kode atau lebih 139.000. Jadi kalau kakak-kakak yang mau bahannya high quality basic mau beli 5 kode itu harganya 117.000, dan kalau yang semi premium kalau mau beli satu kode 5 kode itu 139.000. Kalau kalian baru masuk bisa tes komen ya. Kita mau 6 model. Jadi kalau siang itu biasanya kita 6 model. Halo Kak YL Centil, Kak Farahia, Kak Monica, dan Kak Party Party. Oke. Itu yang di Instagram. Kalau yang di Facebook, bisa tes komen ya, Kak. Jadi yang...
Jadi bagi kakak-kakak yang mau nanya-nanya, boleh banget langsung komen di live kita. Langsung kita bahas apa sih yang kakak-kakak mau lihat di gamis PO ini, atau kakak-kakak yang mau nanya. Ini produk yang kedua yang bisa kita PO, jadi bahannya bisa mix, bisa kakak misalkan nggak suka, saya suka bahan Balotelli nih, boleh banget nanti masuk harga yang high quality basic. Jadi bahan model ini bisa pakai bahan Balotelli. Ini detailnya oke banget. Ada ikat pinggang. Jadi ada ikat pinggangnya. Kalau misalnya kakak mau dikombinasin ke depan boleh, ke belakang juga boleh. Jadi ini kalau misalnya kakak yang langsing bisa pakai, yang gemuk bisa pakai. Jadi ikat pinggangnya itu sesuai badan kita. Selanjutnya ada kriwil-kriwil renda di bagian pinggang dan di bagian bawah. Jadi ini kombinasinya lucu banget. Dan ada mute-mutenya. Mutiaranya di bagian dada dan di bagian bawah. Jadi elegan banget. Dan detail tangannya kayak gimana nih, Kak? Bisa diserut ya. Bagus Ini udah banget, diserut. bisa diserut. Jadi cocok banget bagi kakak-kakak yang pingin ada model di bagian lengan tangannya itu bisa diserut. Jadi oke banget. Jadi ada pita di bagian tangan. Nah, jadi jangan lupa ini model yang kayak tadi itu bisa bahannya yang tadi saya sebutkan 6 bahan di high quality basic atau yang 3 bahan di semi premium dengan harga yang berbeda. Jadi high quality basic dan semi premium harga ecer, serian, 1 kodi, 2 kodi, 5 kodi itu berbeda semua. Kalau kakak bingung, aduh tadi ngomongnya berapa ya, harganya berapa ya, saya males sih nyatet-nyatet di live, bisa banget langsung kontak WhatsApp yang ada di caption, langsung kita balas, langsung kita fotoin rincian harganya berapa. Jadi kakak-kakak nggak perlu pusing, jadi kakak-kakak langsung bisa ngecek bagi kakak-kakak yang punya butik, yang mau usaha, langsung aja. Apalagi ini mau lebaran, jadi stok dari sekarang. Karena kenapa? Kalau harga mendekati lebaran itu biasanya mahal-mahal karena orang udah pada masang harga. Jadi kalau misalkan kakak mau butik yang mau stok, bisa banget dari sekarang, ikut PO-nya dari sekarang sebelum harga naik. Dan jadi apa ya, kakak tuh bakal oke banget lah. Nah, pokoknya kakak itu nanti kalau misalnya stok itu nggak perlu khawatir kalau bahannya akan jadul, akan langsung ketinggalan. Nanti ada model baru lagi nih pas saat mau lebaran itu enggak. Karena model-model di kita cantik-cantik banget, bagus-bagus banget. Jadi enggak bakal kuno dan bakal terus high banget modelnya. Kalau kayak yang baru masuk bisa tes komennya. Kita sedang review gamis yang akan di PO. Kita sudah review 2 gamis, berarti sisa 4 gamis. Karena kalau siang itu biasanya kita review 6 gamis. Dan kalau review malam itu hanya 2 gamis. Dan kalau review malam itu ada hijab 100.004, 100.003, dan 100.007. Jadi bagi kakak yang penasaran banget sama hijab-hijabnya, bisa langsung pantengin handphone sekitar jam 7 malam. Karena jam 7 malam kita standby handphone. Jadi kalau kakak-kakak yang kemarin di mana sih, Instagram mana sih? Kok saya nggak bisa lihat kemarin itu di Hijab Alidrus dan kalau sekarang di Instagram itu di Indo Hijab Net. Jadi baik kakak yang di Facebook, halo kak yang di Facebook, kalau nonton yang aduh kalau di Facebook buram nih gambarnya, layarnya kecil nih, kelihatannya nggak bagus. Jadi biasanya sih orang-orang langsung beralih ke Instagram, jadi nggak perlu khawatir yang di Facebook, yang di Instagram itu bakal kita selalu online dan selalu live setiap jam 2 siang dan jam 7 malam. Langsung aja kok nanti malam kita live di indohijab.net. Instagramnya jangan lupa catat indohijab.net. Bagi kakak-kakak yang sudah nonton langsung sekarang di indohijab.net, jangan lupa nanti malam nonton lagi karena akan ada review-review yang seru banget. Kalau kayak baru masuk bisa tes komen ya. Halo Kak Mausa. Halo Kak My Little Man. Halo Kak Fafa. Selamat bergabung. Untuk yang di Facebook, halo Kak Rafnis. Halo Kak Putri. Yani Hilman.
Kita sedang review nih Kak, review gamis untuk PO. Jadi kita ada PO. Ini gamis cantik banget. Yes, yang ketiga ini bahan katun. Tapi kalau misalnya kakak-kakak pingin bahan yang Balotelli atau bahan soft muscrep itu bisa banget. Dan ini bahannya juga jatuh walaupun katun dan katunnya lembut banget. Jadi adem banget. Detailnya ada kantongnya di kiri kanan. Terus di lengan tangan itu kayak biasa sweater. Jadi karetnya itu biasa yang biasa ada di sweater. Jadi kombinasi yang sangat oke banget, bagus banget. Jadi kalau misalnya kakak mau pakai olahraga nih, biasanya kan ada cewek-cewek yang pakai gamis buat olahraga. Ini cocok banget gamisnya. Dan gamis ini kancingnya, detail kancingnya dari atas sampai bawah. Dan kalau misalkan kakak-kakak pengen jadiin blazer itu bisa banget. Apa kancingnya tinggal dilepas semuanya. Jadi kalau misalkan untuk ibu busui boleh banget. Kalau ibu yang menyusui boleh, berarti sampai bawah ini. Kancingnya berarti sampai bawah, jadi bisa buat blazer. Jadi bagi kakak-kakak yang pengen pakai celana, tapi belakangnya pengen kayak kelihatan gamis, depannya apa namanya style celana, itu bisa banget kancingnya dibuka. Kancingnya bisa dari atas sampai bawah. Oke banget. Ini warnanya banyak, jadi bagi kakak-kakak nggak perlu khawatir kalau beli satu kodi. Nah, satu kodi ada 100 pieces kah? Itu boleh nggak sih campur-campur ukuran? Itu boleh banget. Eh, bukan campur ukuran, campur warna itu boleh banget karena di warna di kita itu banyak banget. Kalau kakak mau warna putih, warna hitam, warna dongker, warna yang gelap, atau warna-warna yang soft, yang nude, kayak pink baby, kayak biru baby, dusty pink, atau kayak tadi itu pink baby, atau warna-warna ungu kalem-kalem gitu, dusty ungu, apa sih warna nude? Biasanya peach ya, peach, abu-abu, itu ada. Langsung aja kontak WhatsApp yang ada di caption, atau kakak-kakak bisa langsung datang ke kantor kami di Jalan Cempaka Putih Timur 8, nomor 8, Jakarta Pusat. Jadi nggak perlu khawatir kalau bisa, kalau kakak beli 5 kodi, berarti ada 100 pieces, jadi kakak bisa mix 4 model dan mix warna. Jadi boleh banget, kan tadi kita ada review 6 model hari ini. Jadi kalau kakak-kakak mau yang 5 kodi itu kita kasih sekitar 4 model, jadi boleh di order. Jadi bisa mix, jadi enggak 100 pieces hanya model itu aja dan warna itu aja. Karena warna akan kita mix, model akan kita mix juga. Kalau kalian baru masuk bisa tes komennya. Kasih sih Devi. Kak Devi, halo. Assalamualaikum semua kakak-kakak. Bisa langsung cek-cek. Kalau misalnya kakak yang ketinggalan nih, yang baru tes komennya, yang udah ketinggalan, tapi penasaran banget, tiga gamis sebelumnya itu kayak gimana, kita akan save.